Allahumma Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Akan pernah ningali pamuntin apa? Nauzubillah ya, sing di ya Allah sing di pasian hidayahnya. Pasian hidayah sing pasian taubat ku Allah. Ya. Di pendeta. Nusnu amek kada mungkin sama ngamak-ngamak udah gitu kan tinggali ke ikhlasana nah, ikhlasana. Karena Allah lain. Ngarendahkeun kana teu salat itu lain dina masalah. Bisi terlibat urang ku ngarendahkeun teh urang ngarasa leuwih alus. Bahwa iya sholatnya menang orang bisa gadinya rendah terlibat namun orang tersepkan itu sholat iya parentah tersep mah orang sah tapi ketika orang merasa iya orang melalui alus sebab orang sholat dan sholatnya menang orang itu yang berbahaya hari orang nyebut hidayah lebih alus daripada gue hari hidayah benar kan hari pala bahwa orang merasa lebih alus iya sholat menang orang orang bisa kiteh sebab orang nah itu masa tapi kan yang rap gitu teh hese gitu. Jadi kafir. Ya malah yang cek batur akang ningan. Itu asbabnya gitu. Amak banget. Sesebren. Jadi kafir aja kan. Jadi kafir. Bahkan pendeta. Nah. Allah. Naudzubillah. Semua naudzubillah. Mudah-mudahan cing diraksaku Allah. Ya. Di akang hayang. Eta jelema. Hayang pribu. Khusus. Khusus di akang. Ya. Eta jelema asup di karena agama Islam. Khususnya. Khusus katanya, apa akang karunya ya? Akang karunya kata jalma karunya. Sapa akang kenal gitu. Mun akang dikenal masih sabodonya. Nah, baru jian kenal gitu. Kemudian asup di Islam. Dan asup di Islam. Ustaz di jian tobat ku Allahnya. Allah. Naudzubillah, naudzubillah. Waruyaan Sa'bi anis Sa'bi aydan anil Khalil bin Ayyub saking Khalil bin Ayyub anna rajulan sane wong lanang kana ono ya rajul fi bani Israil yuqalu lahu Hule disebut Hule nya Halo tukang iya murunya tukang iya nya tukang jeung awewe murunya gitu nya Hule bani Israil wana jaman goreng mun isa tukang itu ya tukang cebak-cabak mungkin gitu ya likasrati pasadihi karena loba keruksakanana marra ngaliwat birajulin akhar kalakin sejen bin Bani Israil yukullahu abid sebut abid Bani Israil wala roksil abid gomamatun dina sirah nasi abid tuh gomatun ayah gitu mega tudilhu nu ngeyuhan kata gomamah kasih abid jadi sakingku bagusna eta si abid teh diyuhan ku naon kumega saya karomatan. Pakola Hule binafsi. Ngomong Hule sidah ta anak Hule Bani Israil. Saya jema brengsek ka Bani Israil. Wa hada abidu sa ieu teh abidu Israil. Pala jalas tu ilahi. Lamun kaladuk jeung eta si abid, la Allah azza wa jalla ayarhamani bi. Mudah-mudahan Allah tuh ngasih sayang ka abdi bi ku barokahna si Hule, ku si abid. Pajelasa diuk eta si Hule bi lai ka si abid. Pakola abid, ngomong si abid binafsi, anak abidu Israil. Kaula abid Israil hadahule Bani Israil ieu teh tukang maksiat maksudna ya jilisu ilaya dieu ka kaula pa anna pa mangka kitu nyegah nya si abid minus saking si hule kaula ngucap ieu si abid kum hudang anjeun aniti kaula diusir teh si hule ku si abid pa Allahu azza wa jalla inna ilaika zaman Allahumma sian wahyu kana ta zaman murhuma parentah eta dua jelema pal yasta ni pal amala dua anak star di ti awal qad go partu lil hule wah batu awal abid kaula ngahampura dosa eta si jelema brengsek jeung kaula ngancurkeun sakabeh amal eta si abid dengan sedetik ya sedetik jadi hancur salah ya, urang enak kan sehatnya urang kan sehat kieu datang ka jalan katabrak mobil langsung paeh sedetik kan nggak jalan doang kau pun kan gak sehat kira among nyantai wah di beredar berenginum di manian wah ayo diurus kurang tiap hari jebret kata berak mobil mah pae ini saru apa gitu sama ibadah oke gitu. Nah itu bilangnya tadi raksaku Allah mah ya.
Mudah-mudahan dirasak ku Allahnya. Nah, itu aya mukadimahna, nya mukadimahna tina tadi nya. Nyepelekeun kana kudu nya. Ngudukeun kana sepele. Ngamulyakeun kana hina, nu ngahinakeun kana mulya. Ngerang masalah-masalah nu hina dimulyakeun. Ingat nya, eueuh nu hina leuwih ti awak urang. Ngali eueuh anu hina leuwih ti arak urang. Jadi sehina-hinanya apapun kita melihat yang hina tetap harus distatuskan bahwa itu enggak seberapa dibanding kehinaan diri sendiri. Itu patokannya. Ayo, sehina-hina apapun yang kita lihat tetap kita harus nobatkan ya, statuskan bahwa tidak ada yang lebih hina daripada diri. Itu lebih hina daripada diri. Apa itu enggak seberapa dibanding kehinaan diri sendiri. Jadi di urang lebih hina? Lebih hina. Tibatan anu hina tadi. Seperti itu dari ilmu adab tata krama. Wa fi hadis akhar, dina hadis sajad patahawalat al-gomamah al-rasil hule, maka pinahnya si mega itu tadi menterina tina si abid gitu, pinah kanu si hule ya. Itu sejarahnya seperti itu kata kang Atang Asep ya. Itu jelema-jelema nu ngahina tuh ngahina akan dikersakeun di Malang teh sarewa eta. Sarewa eta. Eta nu ngahina-ngahina tuh kacau-kacau nu ngahina nu balu di kacau-kacau. Jadi ya seperti itu nya. Teu nyaho hati urang kumaha maranehna teu nyaho. Nyahona urang sare we kitu. Urang kan besare teh ya sare dohirna urang dohir surang sangat ngamaru urang. Akang tuh dikersakeun kalau itu akang jahat oke mun nya. Akang kalau tuh dirizkian teu dikasih suudon ngabatur. Dikasih seudon. Jadi kasuhai orang alus orang. Batur ka orang kabeh dirisakeun seudon ka orang. Dipinahkeun ku Allah kan. Betul negeri dana orang nu genahna. Naudzubillahnya. Sudan cing ku Allah ditulungan kabeh. Ditulungan ya kan munajat ka Allah pokona kabeh-kabeh nu kena non, kena racun itu hayang dibalikeun di ku Allah disehatkeun gitu. Kan tidak mau jadi sebab orang lain dapat tidak mau. Ya sebab orang lain hina itu tidak mau ya. Pokoknya enggus lah. Mudah-mudahan jadi sebab berkah sarare ya. Qala Haris Al-Masibi innama aradallahu azza wa jalla pasti ngarepkeun ajal azza wa jalla min ibadi ti hamba Allah kulubahum Allah. Ing hatine ieu si ibad litakuna depan ono apa jawarihum anggota badan si ibad tabaan ikut likulubihim kepada hatinya. Faida takabbara di mana gumede sa'al alimu alim awil abid gitu al-alab abid wa annapa gitu jeng gitu naon keras si abid si alim abidnya wa tawadhu adpdp sepaal jahil bodoh awil asi gitu tukang maksiat wa dalla ngerasa hina hebatan lillah karena sieun ku Allah aja wa puriko dipisahkan antara dua nak minhu ti Allah bahwa mangka utai si jahil si itu atwa'u lebih taat lillah azza wa jalla minal abid tibatan abid awil alim atau alim biqalbi ku hatina si jahil ya jadi jelema jahil bodoh itu alim jama jahil bodoh tapi hatena hina ngerasa hina jeng alim tapi mutakabir, muta'alim, bita'alim ilmi. Itu ayah kan alim itu, lain alimnya, kiai, kayak biasa lah. Itu kan santrin itu ya, santrinya, santrinya diwalat. Kawalat. Bahasa nanti, tenghargaan. Ya, na'udzubillah. Rizki seperti itu, na'udzubillah. Naudzubillah, sing dirasa orang ku Allah. Ya Allah. Tapi dari Allah banyak. Naon ngaranana? Allah mah da Allah anu intervensi ka Allah. Sajan bae kieu paktana tetep ku maha Allah. Tetep ku maha Allah. Kan enggak tahu juga. Tetep aja kita enggak boleh hilang rasa takut ka Allah enggak boleh. Walaupun siapapun kita, sebenar apapun kita, tetap nggak boleh hilang rasa
takut, tetap aja takut. Wong ahli mahabbah aja takut ada. Kan inna Allah lahaupun alaihim walahum yahzanun. Ya lahaupun itu ya khauf yang dia bikin dia repot dari selain Allah. Kalau khauf ke Allah ya iya terus. Gak mungkin wali Allah itu gak takut ke Allah, gak mungkin. Jadi khauf dari selain Allah. Khauf gak duit. Khauf di apa? Disebut hina, disebut rendah itu enggak. Takut oh, takut sakit apa gitu enggak ya. Tapi kalau takut ke Allah ya harus. Enggak bisa enggak, harus selalu takut kepada Allah. Walaupun orang cinta juga tetap takut ada. Paling enggak takut diambil cinta. Takut enggak kena hijab. Takut apa? Takut dicabut ya, cintanya dicabut. Takut jadi kafir. Hah? Naudzubillah. Orang yang enggak merasa takut hatinya itu ada kemungkinan dicabut oleh Allah. Enggak takut hilang. Enggak takut hilang nikmat dia itu. Takutnya salah satu syukur iman itu kita harus yakin iman ini dari Allah dan kita takut Allah nyabut iman kita. Akang itu paling takut dulu. Takut Allah mencabut rasa cinta dari hati Yai ke Akang. Takut Akang. Akang minta ke Allah, ya Allah, guruku sudah cinta sama aku, ya Allah. Jangan sampai kau hilangkan rasa cinta itu. Akang minta ke Allah seperti itu, minta. Munajat terus, munajat. Ngeri Akang kalau sampai Yai itu. Makanya Akang dengar-dengar kalau Sukabumi. Oh, hati seneng gitu. Kalau dengar ingin pengen jadi itu nyebut nama saya tuh pengen. Kalau ketika disebut nama saya, senang sekali. Buat Yai enggak lupa gitu. Dan gitu, ya gitu. Ya alhamdulillah ya. Sampai Yai meninggal ya alhamdulillah. Ya sampai sekarang saya masih dalam posisi itu. Yai sudah enggak ada ya rasa takut itu enggak saya cabut. Yai sudah enggak ada. Ya tetap sama saya. Saya takut dicabut tuh masih saya tanamkan di hati tuh maksudnya. Makanya sampai sekarang kan saya masih bolak-balik kemana. Yai sudah enggak ada. Ya, masih bolak-balik. Malang lagi. Ya saya itu gitu. Kan kita harus sopan santun ya. Mudah-mudahan dikasih rezeki sama Allah ya. Dibuka hati. Nikmatani ma kharaja mawjudun anhuma. Nikmatani dua nikmat ma kharaja tidak keluar apa mawjudun yang ada anhuma dari nikmatani. Wala budda lan misli kulli mukawanin dari setiap makhluk minhuma dari dua nikmat hiji nikmatul ijad nikmat diciptakan wa nikmatul imdad nah nikmat dikasih pertolongan. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad eta nikmatani dua nikmat lazimatani anu tuluy-tuluy dua nana likulli mukawan maning saban-saban makhluk maujudin anu aya liannahu karena ieu mukawan bidatihi dinadatna eta mukawan ma'dunun teu aya mutalasin hancur sirna panimatul ijad nikmat ijad ngayakeun azalat ngahilangkeun eta nikmat al adama ing eueuh asabiqo anu tiheula walau la dalik lamun ta eta nikmat ijad lam yajal eureun-eureun eta si mukawan eta makduman eueuh wa nikmatul imdad nikmat azalat ngahilangkeun al adama kana eueuh allahiqo anu tihareup walau la dalik lamun teu kitu latarasa hancur wapana hancur. Jadi nikmat ijad mah tina eueuh kana aya, nikmat imdad mah tetep aya. Aya ulang kiri, nikmat ijad mah tina eueuh kana aya, nikmat imdad mah tetep dina aya. Sabab kan geus aya teh mungkin eueuh teu. Mungkin eueuh tah, tapi ku Allah dijaga aja tetep aya, berarti teh disebutna imdad. Lanjut. Si orang diberi matahari. Matahari asana apa? Aya. Matahari asana aya apa? Aya. Aya aya apa? Aya. Aya tetap aya tetap atau geus apa? Tetap aya tah aya. Nanti sebenarnya nikmat imdad. Kabeh ge seperti itu. Imdad. Wa qala sayyidi Abu Ma'yan Muawadian
Al-haq laisa mustabdin. Al-haq. Al-haq ari Allah Ta'ala eta laisa mustabdin. Datkang an-anan ngadohirkeun Al-haq Ta'ala mustabdin nya. Al-haq Ta'ala mustabdin. Anu ngadohirkeun wal wujud ari wujud eta mustamid. Mustamid anu tuluy-tuluy anu wujud teh mustamidun istamadda nu nyakot nya nu nyakot. Wal madah ari madah eta min ainin wujud tina dat wujud. Wal falau in qata'at al madah. Lamun madah na hilang in hadama hancur apa wujud. Jadi maddah itu tina ayan wujud. Tina ayan wujud. Mun maddah na eueuh berarti wujud na eueuh. Min ayan wujud. Kalau in iwalin qata'at al maddah mun maddah eueuh in hadamal wujud. Wa hada ieu teh tawtiatun. Tawtiatun nya. Itu nyusul nya tasul lima barang yaridu yuridu ngarepkeun ieu mualif bayanah minal faqridati tina faqridati alil abdi kana hamba. Jadi lamun urang teu dibere teu naon jadi wujud ieu nyokot tina hak tina ayana al wujud al hak. Nah, antara wujud wujud jeung hak itu tengah-tengah itu aya madah. Madah. Madah tuh nyambungkeun antara wujud jeung hak. Ya, antara nyambungkeun wujud jeung hak lamun dia madah eueuh. Mun madah eueuh berarti wujudna bakal ari hak mah nya. Ta wujud hakiki hak mah. Kan ulama berpendapat madah ieu macam-macam ya. Seseorang ahli hak nyebatkan diantarana seseorang nyebatkan adalah Nur Muhammad eta sana tina tina Nur Muhammad Nur Muhammad itu saura sebagian ahli kasab bahwa itu aya wujud aya maujud aya wujud aya maujud ari wujud mah itu teu aya. Pokoknya wujud we al-haq tadi ari maujud mah itu sabada wujud. Jadi tina wujud teh aya maujud. Wujud jeung maujud teh eta ta keneh. Siga kamari siki jagong jeung jagong. Jagong itu ketika manehna sebagai jagong manehna luak liuk oh itu daun jagong. Oh. Oh, itu akar jagung. Oh, itu tangkal jagung. Oh, iya bungkus jagung, cek jagung teh. Urang adalah bagian kecil daripada jagung itu. Asalnya seperti itu. Ketika dia mau bertransformasi, dirizkian oleh Allah untuk bertransformasi, dipecahlah si hiji jagung tadi, diasupkeun ke mana-mana botol, ya, terus disimpan dina abu. Gesekian lama terus manehna diasupkeun kana liang terus tumbuhlah ya akar tumbuhlah tangkai lalu buahanlah baru dia udah itu tahu oh ternyata tangkal jagung ya saya akar jagung ya saya daun jagung ya saya semi nanya ge saya naon kawe ge saya ketika sudah ber itu antara wujud jeung maujud ya eta keneh ada wujud eta maujud eta karena hakikat mah la maujuda illallah la maujuda illallah itu tapi syarat mau dirizkan kalau Allah bertransformasi baru tahu itu lamun tidak bertransformasi mah nyao anger we itu akar iya tangkal, iya daun, iya wanyaho, dah tidak mau bertransformasi manehna, tidak mau diasupkan kana liang, tidak mau dipuuh, ya.
tidak mau disebut lana botol, jadi bininya. Namun nak daik bertransformasi, mah bakal nyaho. Bahwa nu tadi kabeh teh manehna kabeh ge gitu. Paham teu? Nya moal mun dilakonkeun, mun lakonkeun hey, jagong. Ya ka sabutiran jagongna teh. Sebenarnya kabeh teh maneh. Eueuh luar ti maneh. Wah, ti mana? Heh jauh atuh saya mah ieu tah. Itu mah sararea. Ti mana maksud saya? Moal ngarti, moal percaya. Nah, ketika dia dipaksa disah bertransformasi baru dia tahu oh iya ternyata itu saya semuanya nggak ada luar saya tina akar ya saya tina daun ya saya gitu wujud mawujud nah, pahamnya nah. Jadi lamun cek si Arjuna temanya si Arjuna tuh oh, saya kan Arjuna saya kan ya saya kan raja Arjuna gitu ya kan Arjuna saya ti Pandawa saya nah, ya maneh kan cepat maneh Dawala maneh ya beda macam saya gitu tapi kalau dia sudah bertransformasi sudah ngerti bahwa dia itu tidak ada fakta dia peran Arjuna yang dia omongkan itu ya omongan dalang yang dia pikirkan ya pikiran dalang yang dia gerakan adalah gerakan dalang semuanya nggak ada kadang-kadang maka dia tahu apa bedanya dia dengan si cepot ya sama lah si cepot dengan saya apa bedanya kan dia cuma peran Arjuna si garengnya peran gareng nggak ada apa nggak ada jadi maka dia akan mengatakan bahwa gareng dan saya adalah sama nggak ada beda cuma peran saja dia berperan sebagai gareng saya berperan sebagai Arjuna. Ketika sudah mau bertransformasi, sudah kelihatan, sudah apa namanya? Sudah orang itu katakan sudah bisa kasyap gitu ya. Sudah bisa pana gitu. Rizian pana. Kau kan tahu enggak ada apa-apa. Jadi anak kata anak itu ya hijab. Anak. Kasemanya apa kata anak huwa ya. Ya sama-sama saja, enggak ada beda. Hijab anak itu ya hijab. Huwa ya hijab. Mana? Ya memang ada istilah dari ahli sufi itu idza zala anak lalaha man anak. Kalau anak yang kamu ada itu hilang, maka anak yang asli akan muncul gitu. Kalau kamu anak kamu ya masih ngotot, saya ada anak. Iya, ini anak. Maka anak yang asli yang akan pernah muncul. Itulah perlunya riado ya. Perlu riado, perlu punya guru ya pun. Kudu serius, insya Allah ya. Saya sedikit pikir sing sungguhan, apa? Sungguhan, ya, saho, ya, terus mudah minta ke Allah, ya, doruroh, ya, repot ini wa iyali do, ifah pasikoh munafikoh, muntar doa Abu Yazid, Robi abhimni, angka fa'inila, apahmu angka illa, gitu terus, gitu terus. Mudah-mudahan dibuka ku Allah, ya. Mengapa Allah? An ama ali kaawalan bil ijad. Bang Aslam ada Bang Aslam? Ngaji itu? Bang Aslam ayat itu ngaji itu ayat wih itu? Hah? Ayat itu? Maksudnya ngaji itu balik ke imam itu? Hah? Masuk ayat. An ama alika an ama masihan nikmat Allah awal alika ka anjeun awalan dina kawitan bil ijadi kalawan nyiptakeun wasania bil ijadi wasanian langkah kedua next step sanian teh bitawalil imdad kalawan ya kitu naon tuluy-tuluy pertolongan tuluy-tuluy pitulung. Hada ariyate ahadu juz'iyatil kuliah salah sahiji juz'iyah tina kuliah al-mutaqaddimah anu tihila wahwa ariyata ahad teh wujuduka wujud siro wawudawa wujudika jeng langgang wujud anjin wa mimma layam bagi ayatago pala anhu jeng tina perkara anu temenang dipohokkan tina eta makmin anwai hadal jinsi tina iya jinis teh nikmatu ijadil iman nah ieu nu penting namanya
nikmatu ijadil iman, nikmat di damalna iman. Wa mahabbati taati jeung nikmat cinta kana taat bi qalbik dina hati anjeun. Wa imdaduhuma jeung nulungana ieu kitu ijadul iman jeung mahabbatut taat. Wa kadzalika nya kitu keneh nikmat karohatul kufri benci kekupuran wal maksiati benci maksiat. Fa inna dzalika takarohateh minan ni'amil azimah tina nikmat gede allati la madkhala anu taya jalan lil abdi ka hamba piha nya ni'am. Wala lahu wasilatun taya wasilah ilaiha kana ta nikmat. Walaula tawallallah ta'ala lahu lamun layun ya. Ngurusna Allah kamanehna bi tayani kan nikmatain kana eta dua nikmat fil kismain dina dua bagian lataha pidul mati dalalat bakal bingung ya. Bingung dina poek nak sasar mun eueuh iman urang teu dibere iman ya. Teu dibere teu seneng kufur ku Allah orang bakal bingung orang itu didamal nikmat iman ku Allah. Wa goroko bakal titulung pibaharil juhalat dina kabaduan nusacara laut. Waqad nabah Allah azza wa jala ges ngelingan Allah azza wa jala ala hadal ni mana pi kitabil karim dina Al-Quran faqal azza min qail walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Walakinallaha tetapi Allah habbaba ngademenkeun Allah ilaikum ka anjeun al imana ka iman wa zayyanahu ngahiasi Allah kana eta kitu iman bi qulubikum dina hati anjeun wa karroha membuat tersep Allah ilaikum ka anjeun al kufra kana kufur wal fusuqa jeung kapasekan wal isyana jeung maksiat ulaika eta jamaah humur rasyidun anu meunang gitu anu menang pituduh rasyidun padalam minallahi wa ni'mah sebagai padal ti Allah wa ni'mah jeung nikmat ti Allah. Jadi urang iman teh menang saha? Menang Allah. Urang resep kana iman menang saha? Menang resep ratat menang saha? Urang tersep kufur menang saha? Tersep maksiat menang saha? Nah eta kudu diaku sebagai syukur nikmat urang ka Allah. Ulah merasa bahwa urang ayeuna urang daek ngaji menang saha? Ngadengikeun yang ngaji menang saha? Menang Allah, beres ka Allah keun geus kabeh. Urang paham menang saha? Menang Allah. Ana urang teu paham, urang molor, ulah nyebutkeun menang Allah. Ulah kayak teu sopan, teu adab. Teu paham mah urang deweke belet gitu. Paham menang Allah. Molor menang urang, molor mah. Naon sababna kitu nya? Jadi Allah itu kan kekal, ya, langgeng gitu. Mun urang hayang langgeng, intinya serahkan kanu langgeng. Cara kieu ari paham, urang hayang langgeng, hayang teu langgeng. Hayang langgeng, maka serahkan kanu langgeng ka Allah keun. Sehat hayang langgeng, hayang leungit. Langgeng ka Allah keun gitu. Jadi lila awet. Ngan mun urang mau hayang rusak, salahkeun kanu rusak. Sanu rusak urang ari hutang hayang rusak hayang langgeng. Hayang rusak hayang langgeng, hutang. Hayang rusak. Maksudnya hutang hayang kabayar hayang teu kabayar. Hayang leungit hayang tetep aya. Tamun hayang leungit saranekeun ka urang. Urang nu leungit, kan hutang mun nang urang. Ari belet urang hayang eueuh hayang aya. Belet hayang eueuh asongkeun ka urang. Belegug hayang teu aya. Hayang leungit asongkeun ka urang. Ulah belegug meunang Allah ulah. Ya, kekal kan lah Allah mah kekal kan. Itu salah satu rahasia. Nah, jadi nu goreng-goreng, nu hayang leungit asongkeun ka saha? Ka urang. Lamun nu alus-alus, nu hayang betah, hayang tetap asongkeun ka saha? Ka Allah. Itu salah satu rahasia. Nah, ya.
Qala al Imam Abu Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu, innaman sanyajal ma pakaro anu mikir bisunupil dolali dina warna-warna kasasaran wa kasorat diturukil muhal jeng loba na jalan anu mustahil wa siddati agalitin nas jeng banget luput na manusia pil bidai dina bidah wal ihwa jeng dina nafsu wa ma yang mengyata sya'ab anu nyabang bikuli kaumin sama-sama kaum itu mukhtalifin nahli wal ara ya, beda-beda na itu akal pendapat ya. Suma pakara tulimahna mikir pidok pidina lemahna iman dina menahana si wong wanuksoni akli kurang na akalna nakasrati tahayuri loba bingung pil umur dina pirang-pirang perkara wasidati jahli banget bodona watanaku ditadbiri ya, berlawanan tadbirna piahulnya tingkahna wasiddati hajati banget butuh nasiman ilal isti'anah karena menta tulung bi askalihi kalawan itu askal askal teh askal teh musarupa jeung manehna bi amalin amalna sumaroa tuluy ningali manehna kholiso yakini karena bersih yakinnya siman wa kuwata istibsari jeung kuat penglihatan siman pinin agamana wa naqai wajihi taudi jeung bersih tauhidna an gubrati syirki tina peledugna syirik wa sofa aini irfanihi jeung bersih ya dat ma'rifatna siman an rahjin saki tina kamangmangan alima nyaho eta siman teh anadzalika eta kabehnya laisa min taqdirun tina kekuatanana wala bijuhdihi lain tina usahana wa qaddihi lain usaha wasai usahana gitu wajadahu wahdahu halangijen bal bipadli robih tapi tipadol pangeran wasabigi tulihi jeung tina anugerah Allah anu sampurna urang ningalinya dina akal urang nu lemah ya. pendapat anu berseberangan terus ayeuna tadbir anu urang ningali karena iman urang yakin la ilaha illallah yakin urang menang Allah kabeh yakin aya Allah kabeh urang eta ieu nu keyakinan teh jelas lain menang urang lain kekuatan urang ahli-ahli filsafat teh semakin berfilsafat semakin sasar jamaah teh semakin boga ilmu semakin sasar. Itu lain menang orang, menang Allah, ti Allah. Qala Allahu Ta'ala dawuh sabar Allah Ta'ala dikrahu ya, karena nuturna Allah wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa asbagha nyampurnakeun Allah 'alaikum kanjeun ni'amahu kanimat Allah zahiratan nikmat zahir wa batinatan jeung nikmat batin. Bahwa mangka Allah iku adzahiru dat anu ngadohirkeun bina mahi kana pirang-pirang nikmatna Allah wa asara jeung kitu nya milih Allah ni'amahu kana niat malan nikmat-nikmatna Allah alika kangjen mutadzahiratan kitu halna dzahir jadi Allah milih nikmatna ka urang.